Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini Mebel Indonesia telah menyelesaikan pesanan dari Ibu Vivi Amalia. Beliau memesan tempat tidur anak tingkat. Yang bawah ini matrasnya ukuran 100, yang atasnya 120. Oke, kita lihat detailnya secara detail. Ini modelnya knockdown. Ini kami set dulu untuk memastikan ada kekurangan atau ada masalah apa, nanti sekalian di servis. Alhamdulillah ini sudah baik semua. Jadi siap di packing kemudian dikirim. Ini bahannya full kayu jati, minta di duko. Biasanya kalau jati dibuat duko itu kurang bagus. Ya bagus sih, cuman biayanya lebih mahal kalau finishing dari kayu jati dibuat duko. Ya ini tangganya. Ini ada raknya untuk menaruh buku-buku atau untuk aksesoris. Ini dilengkapi dengan laci, ada 5 laci. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa untuk naruh pakaian juga bisa, alat-alat sekolah juga bisa. Oke, kita akan melihat ke atas. Kondisi ke atasnya, naik dulu. Nah, ini jadi kalau tempat tidur seperti ini itu sangat bagus untuk anak yang bersaudara, karena bisa meningkatkan kekeluargaannya atau apa ya namanya, solidaritas sama, oh enggak sama ya, agak adik lah, jadi lebih rukun. Oke, kalau untuk anak kembar juga bagus ini. Ini warnanya masih, yang ini masih dibuat biasa karena kristal dulu. Sudah, nanti tinggal di clear yang bagus. Kalau ini sih sudah selesai. Oke, untuk pemesanannya Anda bisa memesan ke nomor yang sudah saya sediakan. Kalau ingin pesan di channel YouTube saya juga bisa langsung komen saja di bawah. Bisa Anda pesan ke nomor yang sudah saya sediakan di sini. Ya, ini nomor yang bisa Anda gunakan untuk memesannya. Hubung kodernya, jangan lupa klik like sama komen bawah. Serta di share supaya banyak yang tahu tentang produk Mebel Indonesia. Kalau Anda tidak ingin ketinggalan info terbaru furnitur Mebel Indonesia, silahkan klik tombol subscribe serta tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan pemberitahuan terupdate dari Mebel Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu orderannya, bos.